Hilang hampir 3 bulan, Bribtu Kristi masuk daftar pencarian orang. Anggota Polresta Manado, Bribtu Kristi hilang sejak 15 November 2021. Bahkan, Bribtu Kristi masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak tanggal 31 Januari 2022. Menurut laporan, Bribtu Kristi diduga berada di Kendari. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Jules Abraham menjelaskan soal pencarian Bribtu Kristi. Polda Sulut melakukan koordinasi dengan Polda di seluruh Indonesia untuk memberitahukan keberadaan Bribtu Kristi. Pihak Polda Sulut masih mendalami apakah ada kasus yang menyeret nama Bribtu Kristi atau tidak. Bribtu Kristi yang juga diberikan sanksi karena mangkir tugas lebih dari 30 hari. Selain itu, suami Bribtu Kristi buka suara soal istrinya kabur jadi DPO Polda Sulawesi Utara. Suami Bribtu Kristi, Bribtu Renaldi Kamen, turut buka suara terkait kasus diserse sang istri berujung pada DPO Polda Sulawesi Utara itu. Bribtu Renaldi memastikan tidak pernah punya masalah rumah tangga dengan istrinya. Saat ini tengah bertugas di Polres Minahasa, sementara sang istri bertugas di Polresta Manado sebelum desersi. Bribtu Renaldi mengaku Bribtu Kristi ada masalah, namun dia memastikan bukan masalah keluarga. Kendati demikian, Bribtu Renaldi mengaku tak tahu di mana keberadaan istrinya. Ia lantas berharap yang terbaik untuk Bribtu Kristi, terutama terkait keselamatan istri tercintanya itu. Sebelumnya, Bribtu Kristi viral di media sosial setelah dikabarkan hilang singgah dinyatakan masuk daftar pencarian orang oleh Polda Sulawesi Utara karena desersi sejak November 2019. Hingga kini, keberadaan Bribtu Kristi kini masih menjadi tanda tanya besar. Bribtu Kristi sempat terdeteksi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hingga Propam Polda Sultra turun tangan melakukan penyelidikan, namun hingga kini belum ada hasil. Sementara itu, Polda Sulut sebelumnya menegaskan Bribtu Kristi DPO murni masalah desersi dan tak ada kaitannya dengan tindak pidana. RS Explore melaporkan.